Assalamualaikum, selamat malam pada semua tu. Okey, barang pun dah ada. Ni barang yang akan dipasang. Okey, yang ni satu set. Dia punya sistem radiator yang kita akan tukar. Sebab dia punya hose ni ada yang keras, yang ni keras, yang ni lembut. Yang ni pun ada kesalahan berkarat. Dia punya pack besi water pump. Okey, pack besi water pump ni kita akan tukar. So, hose, bypass hose yang kat belakang ni kita akan tukar. Inilah barang-barang dia. Stopper, pipe joint ni, pipe water pump dan satu set bypass hose. Ini satu set clutch, dia punya bearing, special clutch dan plate clutch. Dan yang ni Aussie flare. Kita akan tukar sekali. Sekarang engine dah berada dekat luar. Senang kita nak check dia punya barang, keadaan barang, komponen-komponen yang berada pada engine ni macam mana. Okey. Yang nampak depan mata Along sekarang ni hose radiator bypass ni, satu set ni. Sebab nampak dia dah gelembung dah ni, tunggu masa nak pecah je ni. So kita kena beritahu kepada tuan kereta. Tugas kita baiki kereta, kita mesti wajib beritahu kepada tuan kereta. Sebab kadang-kadang tuan kereta tak tahu barang macam mana. Kita ada pengalaman, kita kena beritahu kepada tuan kereta apa yang akan terjadi sekiranya kalau tidak tukar. Sebagai contoh macam hose ni. Okay, ni hose. Hose ni bila dia dah jadi macam ni, dah lembut, tunggu masa je. Tak tahu bila-bila masa, sama ada esok ataupun hari-hari seterusnya. Tunggu masa nak dia pecah je. Jadi dah Alun dah call tuan kereta, beritahu barang kena tukar, termasuk dengan paip besi water pump ni tu yang karat ni. Jadi tuan kereta beritahu okey, tukar. Keputusan pada tuan kereta nak tukar ataupun tak nak tukar, tuan kereta. Kita tugas seorang foreman ni beritahu apa yang kita tahu. Okey, terima tu. So hari ni, malam ni kita akan settle pemasangan dahulu.
kita dah siap pasang bypass hose dan pipe besi water pump. Dan ni bypass hose dia lah yang kita tukar satu set ni. Dan ni okey lagi. So pemasangan clutch pula. Inilah bypass hose. Tengok dulu dalaman dia tu macam mana. Kotor dulu. Pepsi dia, pipe join. Pepsi join ni, nampak tu tersumbat tu. Rosi masih cantik lagi. Rosi freeway. Dulu masa Alung keluarkan enjin, yang pertama kali keluar enjin, Alung dah tukar ring. Cantik, tak ada bocor. So masa mula-mula keluar enjin dengan sekarang ni dah nak masuk 2 tahun. Jadi akan Alung tukar sekali lagi. Kita takut bocor kejadian lagi. Takkan bila bocor nak keluar balik enjin, alang-alang enjin dah duduk dekat luar ni, kita tukar terus. Bocor ke tak bocor ke, nak tak nak tukar. Kita takkan buat kerja 2 kali.
Assalamualaikum, selamat malam. Okey. Speaker pun dah siap dipasang pada blok engine. Kelas kita tukar. Bypass hose ni pun kita tukar. Pipe sewa terpaham. So dah, kita dah tukar semua. Jadi sekarang ni kita nak masukkan engine dalam body kereta pula. Nasihatkan mereka untuk mendapatkan rawatan seawal mungkin dari kaunselor atau pakar. Ingat, keprihatinan anda mampu memberi harapan dan keceriaan kepada tahun baru 2. Dapatkan perodua baru anda dan nikmati diskaun saja pun pagi-pagi tetap dengan Pagi di Sina, okey? Alhamdulillah, engine pun dah pasang, dah masuk bodi kereta. Lega bila engine dah masuk pada bodi. So kita kemas-kemas sikit-sikit wayar-wayar, hose-hose, kabel clutch, bateri semua tu lah. Set exhaust. Okay, settle. Alhamdulillah, selesai semuanya kereta ni. Muka tak? Muka hanya sedikit. Nak tambah bukti. Lagi cak lagi. Nak pun semua ada cak. Oh, hey, guys. Belakang. Okey, belakang tu double plate ke? Double lapik bawah. Double. Okey, loy. Beres.